Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutkan musuh Munenshi Xiaoqiao yang ke-5, yaitu pertempuran di Hefei. Wu's fate hangs in the balance of this fight. I shall gladly place my life on the line. Do not say that. You should never tempt fate. You're in good hands. You're in my hands. Oke, itu tadi movie singkat sebelum pertempuran di Hefei. Sebelumnya kita juga udah ngedapatin senjata keempatnya si Xiaoqiao. Jadi sekarang kita akan review. Untuk itemnya mungkin nggak ada yang kita ganti karena ini udah pas. Si Xiaoqiao-nya udah lumayan kencang, jadi nggak usah naik kuda. Jadi kondisinya di sini kita akan menang apabila Cao Cao mati atau Sun Ce berhasil masuk ke dalam markasnya musuh, dan kita akan kalah apabila si Sun Ce yang mati. Unit info di pasukan Wu ada Sun Ce bersama Han Dong dan Xiaoqiao, ada Lu Meng bersama Ling Tong dan Dong Xi, ada Zhou Yu bersama Su Sheng, ada Teng Si Chi, ada Cheng Pu bersama Zhou Huan dan Zhu Ran, ada Zhou Tai bersama Ding Feng, dan yang terakhir ada Lu Su bersama Jiang Qin dan Pan Zhang. Pasukan Wei ada Cao Cao bersama Su Zhu dan Zhang Liao, ada Su Huang, ada Dian Wei bersama Li Dian, ada Cao Pi bersama Zhen Ji, ada Cao Ren bersama Yu Jin, ada Cao Hong bersama Pang De, dan yang terakhir ada Cao Zhang bersama Jia Su. Intronya. After Cao Cao leads his giant navy south to Changjiang, Sun Ce and Liu Bei head to meet him at Chibi. Despite being outnumbered, the strategies of Zhou Yu and the allied forces proved successful, preserving the peace of Changjiang. Having withstood Wei's invasion, Wu prepares for a counterattack. Sun Ce, leading a large army, passes through Changjiang and towards the Wei territory. Quickly defeating the defenses at Huan Castle, the Wu army heads north. In 215, the Wu army begins the invasion of Hefei. Hearing of Wu's attack, Cao Cao sends reinforcements after consulting with Zhang Liao. The moment of truth for Sun Ce and the Wu army has arrived. Langsung aja kita mulai pertempurannya. Jadi kali ini kita nggak akan biarin si Teng Si Chi mati. Kita langsung kalahin si Zhang Liao aja. Karena kalaupun si Teng Si Chi-nya mati, si Zhang Liao-nya nyerang Sun Ce, nggak ada cutscene baru, cutscene lama. Northwest berarti oke. Markasnya Cao Cao maksudnya, Northwest ya. You should not be so eager to die. Oke, bukan di chapter keempat yang ada elemen kematian ya. Bukan juga yang kelima, yang keempat berarti yang kelima. I have found my place of rest. Farewell. I defeated an officer. Oke, nggak ada officer, berarti di yang satu lagi ada officernya. Keren, tadi ada sub officernya siapa gitu. Coba kita tes. Let us begin. Oke, betul tapi nggak kena. Oke,
other army? I still have much to learn. I defeated an officer. Sekarang kita bantu si Lumang di daerah kiri bawah. Kiri sudut bawah. Karena dia biasanya yang paling cepat tumbang. Baru nanti terakhir kita bantu Lord Zouyu di kanan atas, di mana tempat kita yang semestinya itu di situ. Oh, si Sun Tse udah jalan kira-kira. Masih di tengah. Karena kalau dia yang ke markas Wei, otomatis kita ya menang. Tapi kalau dalam posisi sekarang sih nggak bagus. Karena kita belum banyak ngalahin officer dan para prajuritnya. Kan nggak mati. Karena salah satu kekurangan elemen kematian emang gitu. Semakin dikit HP-nya musuh, semakin sedikit damage yang kita berikan. Tapi itu khusus officer ya. Tapi kalau prajurit, dia ini one hit. Nah, one hit tuh. Tapi sayangnya serangannya ini satu arah, sama dengan musuh attack-nya. Jadi agak sulit kalau kita kendalikan. Emang plus 2 maksimumnya. Tapi kalau serangan elemen kematian ini bagus untuk ngalahin bodyguard-bodyguard gini yang biasanya pertahanannya itu tinggi. Kita lewat sini aja. Jadi kita nanti serang pasukan musuh yang di sana dari belakang, yang di kanan atas itu.
Masih ada Suzu. Wah, itu dia. Oke, mantap plus 4. Kita ambil aja dulu dimsumnya. Dikhawatirkan nanti ketika kita udah ngebantu Zoyu, si Sunsenya udah di markas ini, jadi kita nggak bisa ambil lagi. Thanks to you. Tapi gak bisa combo. By the way, di sana tinggal sisa Upi aja. Shao Hong udah dikalahin tuh. Upi pun udah kalah, sisa Upi. Tapi kita ambil Musowine aja, berarti. Oh iya, wajar lah. Kalau kita lihat dari moral kita pun udah sangat mengungguli moral musuh. Jadi suatu hal yang wajar kalau officer musuh itu akan cepat kalahnya dengan officer di pihak kita. Ya, tapi kill kita masih 57. Fix, kita kesini cuma ambil musuh wine aja. Kira-kira udah penuh belum ya? Let's see. Oke, belum. Mungkin ini penuhnya. Karena kalau kita lihat terisinya tuh sangat sedikit. Oh iya, kita one hit kan saja. Udah habis kah? Masih ada tuh di belakang. Tapi nggak apa, nggak ganggu kita juga. Kayaknya poin kita nggak banyak nih, karena dari KO count-nya pun cuma 62. Officer pun tadi nggak banyak, karena yang di sebelah kanan atas dikalahin dengan Zoyu. Kita lihat mungkin 4.000, tapi kalau dapat 5.000 bagus. Mungkin dari segi clear time-nya 11 menit cepat, bisa dapat bonus banyak.
Tapi mari kita lihat. Oke, 4000-an, tapi nggak apa-apa. Kita naik menjadi kelas 2, yaitu First West General. Oke, nggak ada juga, mungkin dari clear time ya. Oke, clear time nya kita yang ketiga, lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau teman-teman suka dengan gameplaynya. Sampai jumpa di gameplay berikutnya.